Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadis yang ke-52 dari Umdatul Ahkam, an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi mengundurkan salat isya. Fa kharaja Umar, maka Sayyidina Umar keluar. Faqala, lalu dia mengatakan, as-salata ya Rasulullah, lakukan salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa, para wanita sudah tidur. Wasibyan, anak-anak kecil juga sudah tidur. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar, yaitu ke masjid. Wa ra'suhu yaqturu ma'an, sementara kepala beliau meneteskan air, pertanda bahwa beliau selesai dari mandi, mungkin mandi junub. Yaqulu, maka beliau bersabda, laula, kalaulah tidak, an asyuqqa ala ummati, bahwasanya aku memberatkan umatku. Au qala ala nas, atau beliau mengatakan memberatkan para manusia. La amartuhum bihadhihi shalah, sungguh aku akan perintahkan mereka salat isya ini. Hadhihi sa'ah, pada waktu ini, yaitu di akhir waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat lima waktu secara umum paling afdal dilakukan di awal waktu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal adalah salat pada awal waktunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani, meskipun sebagian ulama mendhaifkan dan mereka mengatakan bahwa yang sahih adalah afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha, bukan fi awwali waqtiha, tapi sebenarnya maksudnya sama, ya, bahwasanya awal waktu itu adalah yang paling utama. Anggaplah gini, ya, salat duhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Nah, berarti awal waktunya dari jam 12 sampai jam 1. Tengah waktunya dari jam 1 sampai jam 2. Akhir waktunya dari jam 2 sampai jam 3. Nah, maka yang paling afdol adalah salat duhur di awal waktu, dari jam 12 sampai jam 1. Dan dari jam 12 sampai jam 1 ini, yang paling afdol lagi adalah yang paling awal. Sehingga yang salat jam 12 lebih utama daripada orang yang salat jam 12 lebih 45 menit. Lebih awal, lebih afdol, karena lebih menunjukkan bahwasanya dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diperintahkan kewajiban salat duhur, maka dia segera menunaikan kewajiban tersebut. Kemudian dari kaidah umum ini bahwasanya salat paling utama di awal waktu, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah khusus untuk salat isya. Maka untuk salat isya lebih utamanya dilakukan di akhir waktunya. Akhir waktu salat isya kapan? Yaitu separuh malam yang pertama. Cara menghitungnya adalah dari jam tenggelam matahari sampai dengan subuh, ini dibagi dua. Misalnya tenggelam matahari jam 6, subuh jam 4, dibagi dua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 10 jam. Maka 5 jam pertama ini adalah separuh malam yang awal. Nah, maka kita hitung, ya, dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka terakhir salat isya adalah jam 11. Jangan bersengaja mengundurkan salat isya dari jam 11. Boleh kita salat isya setelah jam 11, yaitu sudah masuk pada tengah malam yang kedua, apabila dalam kondisi terpaksa. Maka salat isya ada dua waktunya, ya, kondisi normal dan kondisi terpaksa. Kondisi normal adalah paruh malam yang pertama, kondisi terpaksa adalah paruh malam yang kedua. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan, kalau saya tidak memberatkan umatku, saya suruh mereka salat isya di waktu ini, yaitu di akhir waktu, jam setengah 11 sampai jam 11. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi keutamaan ini adalah dengan syarat laula an asyqa, seandainya saya tidak memberatkan. Jadi kalau memberatkan jamaah, maka tidak utama diundurkan. Tetapi kalau tidak memberatkan, maka keutamaan itu adalah seperti itu.
Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya diperbolehkan seseorang itu mengumpuli istrinya pada waktu antara maghrib sampai isya. Karena di sini disebutkan Rasulullah SAW ra'suhu yaqturu ma'an. Rasul kepalanya meneteskan air. Ini bukan berarti wudu, karena wudu tidak menyebabkan meneteskan air, tetapi habis mandi. Nah, biasanya Rasul itu kalau mandi adalah karena junub, dan junubnya Nabi tidak mungkin karena mimpi basah, pasti karena mengumpuli istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.